peresmian pengangkatan pimpinan DPR Teluk Semawi, Frememori Hukum dan Humas Ibu Nining Saliana STPMSM. Sudarlun Sekretariat DPRK Lok Semawe Rabu 9 Oktober 2019 sore menggelar gladi bersih untuk kesiapan pengambilan sumpah atau janji jabatan bagi ketiga pimpinan definitif DPRK setempat periode 2019-2024. Sedangkan pengambilan sumpah dan jabatan akan berlangsung Kamis 10 Oktober 2019 pagi. Gladi bersih dihadiri sejumlah anggota beserta tiga pimpinan yang akan diambil sumpah jabatan. Ketiganya adalah Ismail Amanaf dari Partai Aceh selaku Ketua, Irwan Yusuf dari Gerindra selaku Wakil Ketua 1, dan T. Sofianus dari Partai Demokrat selaku Wakil Ketua 2. Gladi bersih dimulai dari acara seremonial pembukaan hingga pengambilan sumpah jabatan yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Lok Semawe, Teuku Syarafi. Insya Allah persiapan sudah capai 95%, dan setelah gladi kita laksanakan hari ini, mudah-mudahan besok akan berlangsung proses sumpah janji dan pelantikan secara khidmat. Tidak ada kendala suatu apapun. Untuk ini kita sudah beberapa kali melakukan gladi, baik dari gladi persiapan, gladi kotor, dan gladi bersih. Dari Lok Semawe, Saiful Bahri, Serambi On TV.